Hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samuel Rekson. Kami lagi ada di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Nih kami Bayu Samuel Rekson lagi ada di dalam hutan. Nih kebetulan di sini ada pohon gaharu, Gan. Oh ya, Gan, sis, sebelum lanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami. Bayu Samuel Rekson nanti otomatis akan tahu juga, sis. Kita saksikan videonya. Ini kayu gaharu. Kita geser ke sini lagi, Gan. Ini gaharu limau. Ini, Gan. Pohon gaharu, kita naik ke atas, Gan. Kita lihat daunnya, Gan. Ini, Gan, daunnya. Ini daun kayu gaharu. Guys, nih di sini ada pohon gaharu. Nih. Pohon gaharu limau ya. Jadi pohon gaharu itu ada banyak-banyak jenisnya. Ini satu, ini ada lagi pohon gaharunya. Ini sama satu jenis. Guys, jadi pohon gaharu itu ada berapa jenis? Ada dua jenis. Dua jenis. Kebetulan di sini yang ada kayu gaharu limau ya. Limau. Yang satunya gaharu beringin. Kayu beringin. Kebetulan di sini kayu beringinnya enggak ada yang di sini. Kalau di sana ada. Yang dekat sana tadi. Yang dekat tadi sana. Ya. Gaharu itu umur biasanya berapa tahun panen? Lama. Puluhan tahun lah. Tahun. Puluhan tahun. Kalau ini kira-kira umur berapa? Ya, 4 tahun. 4 tahun. Jadi umurnya bisa puluhan tahun kalau gaharu. Tapi belum tentu juga satu pohon gitu adalah. Iya. Belum tentu ya. Belum tentu. Ada yang kosong. Ada yang kosong, ada yang ada. Kalau lagi beruntung, lagi hoki. Iya. Ya ada. Jadi pohonnya itu bisa besar lah. Besar-besar itu yang udah puluhan tahun dan umur 4 tahun kan, kurang lebih 4 tahun sebesar ini. Jadi upah tuh pertumbuhannya agak lambat lah ya. Agak lambat, lambat besar. Gaharunya, Gan. Kita lihat lebih detailnya, Gan. Ini umurnya ukuran kurang lebih 4 tahun. Yo. Yo, santai. Kita lihat ini juga. Ini kita kasih lihat daunnya, Gan. Lihat lebih detail. Ini kayu daun kayu gaharu, Gan. Ini daunnya. Daun kayu gaharunya, Gan. Ini yang sudah jatuhan, Gan. Ini kayu gaharu, ini daunnya. Ini, Gan.
Ada lagi pohon gaharunya, kan. Ini yang lebih kecil lagi. Ini pohonnya agak kecil, yang tadi agak besar dikit. Ini dahannya, kan. Sini banyak pohon gaharu, kan. Ini kan. Ini daunnya. Daunnya. Lagi pohon ini sudah ada kayu gaharu beringin, kan. Bedanya di daun, di pohonnya juga beda ini, kan. Itu perbedaannya, itu garu limau. Betulnya di sini ada garu limau sama kayu gaharu beringin. Di sini ada dua, kan. Beda dari daun lah. Dari daun biasanya ini berapa patut kalau mau pas panen itu? Nunggu besar lah. Nunggu besar. Jadi berpuluh-puluh kota, ya. Iya. Ada lagi yang ciri-cirinya. Ada cirinya. Iya, kalau ciri-cirinya yang ada minyak itu bentuknya. Bentuknya timbul aja. Anunya. Timbul. Mm-hmm. Jadi yang diambil itu minyaknya. Jadi ini dicincang lah. Iya, cincang. Ditebang. Mm-hmm. Tebang terus cincang. Di pas yang kalau yang ada minyaknya itu yang ada isinya kan. Tapi itu kalau beruntung satu pohon tuh bisa lumayan. Soalnya harga minyak gaharu tuh lumayan, kan. Fantastis, ya. Makasih lah penjelasannya. Ya, kayu gaharu beringin, kayunya daunnya kecil-kecil kayak seperti pohon beringin lah. Namanya juga gaharu beringin, daunnya hampir sama dengan pohon beringin. Gaharu limau ini seperti daunnya seperti daun rambutan lah. Iya, mirip. Mirip. Nih, kan, ini yang gaharu limau. Kita lihat perbedaannya, kan. Dua jenis. Ini satu jenisnya. Beda tipis. Ini yang beringin, ada lagi satunya yang beda jenisnya, kan. Kita lihat ceritanya dulu ini. Beda di dahan lah. Di daun. Daunnya, warna daun. Warna daun. Ya. Itu agak gelap lah ini daunnya, tua. Kalau yang ini agak hijau muda. Kita geser ke sini, kan. Ini yang enggak jenis kayu beringin, kan. Ini dahannya itu beda, agak daunnya tuh agak hijau muda. Beda di daun. Kita lihat berbesar daunnya. Sekian videonya dari kami. Semoga abang ini diberi sehat, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.